Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Owitech. Kali ini akan membahas tentang DRO, yaitu cara membaca DRO untuk membagi lubang yang jumlahnya berapa saja dengan jarak yang sama. Maka dari itu saksikan dan enjoy bersama Owitech. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Ini alat namanya Cool. Bisa dibeli di toko online ataupun langsung di toko alat-alat teknik ya, teman-teman. Ini benda yang akan saya bagi lubang menjadi 6 lubang. Setelah proses pemasangan benda kerja selesai, selanjutnya adalah proses pembagian center titik tengah. Yang pertama dengan menempelkan cool pada benda kerja sampai cool benar-benar center. Kemudian kita pencet Y0, kita angkat, kita geser ke belakang menuju sisi tepi lainnya. Seperti yang tadi, cool sampai benar-benar center ya teman-teman. Kemudian kita pencet Y, terus setengah. Kita geser sampai Y0 menjadi 0. Nah, ini adalah titik Y0, titik tengahnya. Kemudian kita geser ke samping sebelah kanan untuk menentukan garis Y0 nya tempelkan sampai posisi pulnya benar-benar center kembali. Kita pencet X0. Kemudian kita geser lagi ke sebelahnya. Sampai center lagi ya, teman-teman. Oke, kita pencet X, kemudian setengah. Kita geser sampai ke titik 0. Oke, sampai di 0. Kemudian kita setting pencet diameter, terus kita enter, kita masukkan diameter 80. Untuk diameternya saya pakai 80, dan kita enter lagi. Kita lubangnya mau bor 6 lubang ya teman-teman. Kalau mau yang lainnya kita bisa pencet angka yang lainnya. Untuk set angle atau star angle kita mulai dari 0. Kemudian kita enter lagi. Kita enter lagi. N angle-nya kita pakai
terakhirnya 360. Enter lagi. Kemudian dah kita menuju ke nomor 1 untuk pengeboran awal. Geser sampai X0 menjadi 0. Oke, setelah itu kita lakukan bor yang pertama. Selanjutnya nomor 2 kita geser ke bawah, panah bawah nomor 2. X0, Y0 nya kita geser sampai angkanya menjadi 0 semua. Dan untuk selanjutnya nomor 3, 4, 5, dan 6 sama ya caranya teman-teman, tinggal pencet panah bawah kemudian geser sampai angkanya menjadi 0. Setelah selesai pengeboran, maka akan kembali lagi ke nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tandanya sudah selesai. Kita lepas benda kerja. Setelah itu, mari kita ukur dengan sigmat. Apakah hasilnya benar? Diameternya, BCD-nya 80. Oke, VCD-nya 80. Kita geser samping.
80 ya teman-teman. Oke, dan kita coba untuk itunya 33,5, geser lagi 33,5, geser lagi 33,5. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.